Apa ini bentuk penzaliman Bang kepada Anies? Sangat zalim, sangat zalim. Ya, sekecil apapun kesalahan Pak Anies selalu dicari, dicari dan betul, dicari. Sementara prestasi beliau tidak pernah dinaikkan. Betul. Ini satu kezaliman, ya. Ada seorang pemimpin yang baik dengan budi kerti yang luar biasa, dengan kesantunannya, dengan prestasi yang luar biasa. Tapi saat ini lihat, ya, dipanggil KPK Formula E. Padahal sudah jelas-jelas, ya, sudah jelas-jelas transparansinya luar biasa. Ya, ini satu bentuk kezaliman. Ya, kita akan lawan kezaliman tersebut sampai kapanpun, sampai titik darah terakhir pun kita akan lawan. Maka sudah jelas-jelas itu sebagai landasan bagi kita bagai masyarakat Indonesia duit, dan bertawa-tawa korupsi ala jemen bapak. Sudah kenyang duit. Sudah kenyang duit. Bapak pegang duit itu bapak yang korupsi, tau gak? Gak punya duit. Emangnya saya bayaran? Emangnya saya bayaran? Kita bukan bayaran pak. Saya ini rakyat jelata. Gak punya prinsip. Saya tidak bayaran. Saya akan bekerja. Saya bekerja. Maka saya menuntut untuk mengusut mengusut Anies Baswedan. Ya, Bang, statementnya Bang terkait pemanggilan ini Bang Pak Anies Bang. Enggak pantas seorang Anies Baswedan dipanggil KPK. Beliau sudah transparan. Beliau sudah mengatakan apa adanya. Yang pantas saat ini dipanggil Ahok. Betul. Sumber waras. Betul. Dan lain sebagainya. Betul. Itu yang penting. Betul. KPK jangan tumpul ke mereka. Betul. Tajam ke kita. Betul. Ya. Lihat realitas yang ada di Jakarta. Betul. Bagaimana Jakarta ini begitu maju dipimpin Pak Anies. Betul. Ya. Jadi KPK jangan main-main. Betul. Ya. Rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies. Ya. Kita ini turun karena hati nurani kita. Betul. Kita turun karena panggilan jiwa kita melihat betul. Jakarta sudah begitu bagus. Betul. Jakarta maju tidak bisa dipungkiri. Betul. 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 Ya. Jadi kalau mau diusut Ahok, ya. Ahok itu sumber waras sudah jelas. Betul. Ya. Jadi jangan coba-coba memancing kemarahan rakyat, khususnya warga Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bang, hari ini berapa orang, Bang? Tanah Cengkareng. Ya, Bang, apa Shola, ini? Nanti kita akan masih banyak kumpul lah kawan-kawan. Apa ini bentuk penzaliman Bang kepada Anies? Bang? Sangat zalim. Sangat zalim. Ya, sekecil apapun kesalahan Pak Anies selalu dicari, dicari dan betul. Dicari. Sementara prestasi beliau tidak pernah dinaikkan. Betul. Ini satu kezaliman, ya. Betul. Ada seorang pemimpin yang baik dengan budi kerti yang luar biasa, dengan kesantunannya, dengan prestasi yang luar biasa. Tapi saat ini lihat, ya, dipanggil KPK Formula E. Padahal sudah jelas-jelas, ya, sudah jelas-jelas transparansinya luar biasa. Ya, ini satu bentuk kezaliman. Ya, kita akan lawan kezaliman tersebut sampai kapanpun, sampai titik darah terakhir pun kita akan lawan. Ini rakyat, masyarakat Jakarta yang cinta. Yang cinta kecintaan ya. Kita pada Pak Anies. Ya, siapapun akan terpanggil melihat seorang pemimpin yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti ini kan, kita akan marah. Siapapun pemimpinnya, selama pemimpin itu baik, selama pemimpin itu jujur, selama pemimpin itu
memimpin dengan cara hati nurani yang baik, maka kita akan mendukung pemimpin itu, insya Allah. Betul. Bang, tadi ada sempat ada pemanas sedikit. Udah, apa tuh, Bang? Siap. Biasa itu. Thank you.